Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di dalam kebun raya. Ternyata ada yang mancing di sana. Dilarang. Ada yang bandel mancing. Dan jalan sore ini saya ditemani oleh Kang Ali dan Kang Ibai dan Pak Ican. Ini tidak sesuai rencana, tidak direncanakan. Dadakan. Kita mau kukurilingan lah. Itu dia bisa masuk lewat, hah? Ngalongokan. Ngalongokan. Itu bisa masuk dari mana itu orang? Ini ke bawah terus jalan raya. Dia kan nyampe ke jalan itu, Bang. Kita mau ke salah satu masjid di dalam kebun raya Bogor. Katanya ada apa? Sumur ya? Iya. Ada sumurnya. Nanti kita akan ke sana ke dalam. Kita nunggu dulu. Naik, Pak. Oke, ntar kita lanjut lagi. Dan di sini ada dua pohon unik nih, besar sekali. Pohon apa ya? Pohon yang tidak ada bibitnya lagi ya sekarang. Oh, ini nama pohonnya. Ceiba pentandra. Wow. Keren pohonnya, pohon udah tua banget ini. Kemarin kita nggak kesini ya? Nggak. 1.500. Pohon. 1.500 tahun? Ini dari tahun 1500. Udah 500 tahun. Udah 500 tahun. Oh, kelihatan dari sono aja, Bro. Iya, keren. Oke. Kita mau ke taman. Suaranya pasti jauh, jalan sore. Kita mau ke taman. Taman apa? Taman Asrid. Taman Asrid masjidnya di mana? Oh keren, Mahkota Binokasi. Sang kameramen Kang Ibai jalan mundur. Oh iya teratai ya. Kemarin kayaknya nggak kenapa. Oh kalau liputan di sini seru nih Kang Ibai. Mantep. Kan apa pengennya lu di sini? Cuman nggak. Balik atau baik-baik. Nah. Biar kelihatan di sini. Ini lebih aneh lagi. Ini kalau buat syuting film cocok ini. Film asmara. Film India. Alhamdulillah sore yang cerah Kang Ibai. Alhamdulillah. Ini Mahkota Binokasi. Ternyata apa itu? Monumen satu abad. Monumen satu abad. Dari emas tuh bukan ya? Oke. Kita lanjut lagi nanti. Terima kasih. Dua abad 1817. Monumen dua abad. Wah, banyak yang bersuah foto. Dan cuaca sore yang indah di kebun raya Bogor. Kalau bunga bangkai itu apa? Kalau bunga bangkai itu apa? Kalau depan, sebelah atasnya ya. Yang belum pekar, jadi yang setahun pas. Yang berapa tahun sih? Pas. Jadi dua tahun. Dua tahun sekali ya. Dan ini pohon tua sudah dibabat.
takut rubuh kayaknya. Ini mau ke masjid lama, kita mau sholat. Oke, kita sholat dulu. Kita lagi mau ke kebun pohon Kalpataru. Kalpataru teh apa? Ini pramuka ya? Tepuk pramuka. Tepuk pramuka. Nah, ini Kalpataru. Ini lucu ya? Air gede ya? Tinggi enggak, gede enggak, tapi bawahnya gede banget. Tapi segini-segini aja, Pak. Kemarin lagi sebelum musim hujan, kering semua, enggak ada dahannya tuh. Malah. Oh, malah cakep ya? Kayak gini nih. Oh, ini yang kecilnya. Pohon Kalpataru. Gede di bawah, kecil di atas. Itu penjelasannya tuh. Filosofinya apa? Pohonnya gede di bawah, kecil di atas. Nah, jadi kalau dari sini kan baobab ya. Pohon baobab. Ini yang kita kenal Kalpataru itu. Nah, itu bukan langka. Iya, iya, iya. Yang sering ada di logo pramuka. Logo pramuka. Pramuka. Teprok pramuka. Pramuka teprok teprok. Ini kalau dibalik kabur, tempat kabur sekolah pinggang orang ya. Iya, kalau dibalik kayak kaki kayak pinggang terbalik. Bawa terbalik. Foto terbalik kan pinggang orang. Bawa terbalik. Ini udah mau deket ring satunya Pak Presiden. Ke sana ring satu. Ini taman bunga deh. Oke. Selesai sudah penelusuran kita didampingi Kang Ali, Pak Ican sama Kang Ibai. Ini yang tanpa direncanakan, dadakan. Katanya buat episode kedua, episode perdamaian. Pengennya liputan di sini ya. Ya, dan pertempuran perdamaian. Pengennya di sini. Doakan semoga. Semoga Korwil Bogor bisa. Bisa Kang Ibai? Insya Allah bisa. Bisa. Tenang, ada Pak Ican, bisa. Pasti kita akan liputan di sini nih. Episode kedua, episode perdamaian. Perdamaian. Oke, terima kasih. Support selalu buat kedepannya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Waduh, Pak Ican yang ngomong ya, bukan saya. Aduh, alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kesini ada makam tua. Ada tiga ya? Ada tiga, tapi nggak tahu ini makam siapa. Si apa itu? Si Jiung. Ini mana nama pohon? Ya, ini makamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ahli kubur. Dua gelas air minum. Ada. Enak menemukan teh manis dan kopi. Dan masya Allah, ternyata ada gurame sama kopi. Ali tadi apa pengalaman di gurame? Ada tiga makam. Oke, penelusuran kita sudah. Kita keluar lagi. Menurut apa tadi Pak Ican, makam siapa aja? Eyang Cadok. Eyang Jaka. Eyang Syukur. Ini yang tua ya. Batu nisan. Ntar dulu. Eyang Rabiin. Menurut Kuncen. Kebenarannya, wallahu a'lam bishawab.
I don't know why. I don't know why. Allah yang tahu. Betul. Oke. Okay.